when I need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Kedalaman laut bisa diukur, namun berapa besar jumlah sampah yang hanyut terbawa ombak dan gelombangnya sungguh susah diduga. Ya, begitulah memang. Pemandangan saat matahari terbenam di Kepulauan Seribu ini misalnya. Mengesankan betapa indahnya pemandangan laut yang dimiliki warga Jakarta dan sekitarnya. Namun, jika ditelisik secara lebih cermat, keindahan itu nyatanya hanya di permukaan saja. Di bawah permukaan dan dasar laut Teluk Jakarta hingga Kepulauan Seribu, yang ada hanyalah timbunan sampah yang tak terkirakan banyaknya. Rasa prihatin atas kondisi laut yang kian tak sehat itulah, gabungan komunitas penyelam menggelar aksi petik sampah di tengah laut. Kegiatan petik sampah yang mereka beri nama Divers Clean Action ini melibatkan antara lain Global Dive, Miss Scuba Dive, Nawi, Eco Journalist Dive, tim peneliti ITB, serta unsur masyarakat pecinta lingkungan. Ya, divers kan kadang-kadang suka bawa minuman ya. Minuman yang di dalam wadah plastik, kertas, dan lain-lain. Nah, kita concern ke sampah-sampah yang dinamakan sampah, terutama kita concern terhadap yang berbahan baku plastik, karet, dan lain-lain. Ya, terutama yang plastik. Nah, ini kan secara ilmiah, secara sains kan susah terurai ya. Nah, ini akan menjadi sampah yang terus-menerus di situ dan bahkan mungkin membahayakan biota laut di bawah sana. Pernah melihat nggak ada penyu yang terikat di dalam satu lingkaran lubang plastik dan penyunya itu berkembang dan bentuknya menjadi kecil di tengah, badannya jadi cacat begitu. Belum yang dia ada biota yang makan. Ya, itu kan bukan makanan. Jadi kita bersihkan sampah-sampah plastik ini dari bawah air terutama dalam rangka Indonesia Bebas Sampah tahun 2020. Sebagian besar sampah yang mengalir ke laut lepas dan mendarat di Pulau Seribu ini merupakan sampah plastik yang sangat sulit diurai secara alamiah. Bahkan ada juga sampah yang masuk kategori limbah berbahaya, seperti baterai, lampu neon, serta aki bekas. Lantas, dari mana datangnya sampah yang jumlahnya bisa dipakai untuk membangun gunung di dalam laut ini? Sebagian besar merupakan sampah warga Jabodetabek yang dibuang ke sungai, kemudian hanyut hingga ke tengah laut. Selain merusak keindahan laut dan pantai, sampah plastik dan limbah berbahaya itu sudah pada taraf mengancam kelangsungan hidup biota laut. Ada biota yang menggunakan sampah ini juga sebagai perlindungan. Ya, misalnya ada sea urchin atau bulu babi, ada beberapa jenis itu dia kadang-kadang menutupi dirinya dengan sampah-sampah plastik gitu. Tanpa menyadari bahwa itu biasa mereka gunakan itu adalah sampah-sampah daun. Sekarang kita lihat ada sampah-sampah plastik gitu. Satu, itu. Yang kedua, kita melihat banyak sekarang terumbu karang yang juga kena jadi bleaching, jadi mati, jadi berubah ya, jadi kurang sehat karena banyaknya ada plastik-plastik di bawah laut. Misalnya plastik dari bahan makanan, bungkus-bungkus makanan yang masyarakat kita kadang-kadang dari perahu, dari boat itu main buang aja. Ya, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai yang berakhir di tengah laut memang telah merugikan semua pihak. Sampah laut yang dipetik para penyelam pun sungguh mencengangkan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, penyelaman di bawah laut dermaga Pulau Pramuka berhasil diangkat 86 kg sampah dari berbagai jenis. Mulai dari plastik,
tekstil, styrofoam, perkakas elektronik, hingga aki bekas yang tergolong sebagai limbah berbahaya. Para penyelam ini melakukan aksi di areal seluas 400 meter persegi. Dengan begitu, jumlah sampah di dasar laut Pulau Pramuka diperkirakan mencapai 16,24 kg per 100 meter persegi. Saya sebagai seorang divers sangat-sangat memprihatinkan untuk masalah sampah ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia itu adalah 70% lautan. Dan ketika saya dan teman-teman divers menyelam, kita tuh masih banyak melihat sampah. Dan perlu diketahui bahwa sampah yang ada di laut ini 80% adalah sampah yang sebenarnya ada di darat, kemudian terbawa oleh arus sungai atau hujan, sehingga mereka lah yang menjadi sampah-sampah yang ada di lautan sekarang. Jadi ketika Anda melihat ada pantai yang bersih, tapi coba dicek lagi, mungkin di dalamnya itu begitu banyak sampah-sampah. Dan sampah plastik terutama adalah sampah yang paling mendominasi di semua sampah yang ada, yang kita temukan ya sebagai seorang divers di laut. Dan itu sangat mengganggu ekosistem, juga untuk terumbu karang sendiri dan ikan-ikannya juga sangat-sangat mengganggu kehidupan ekosistem di bawah laut. Jadi untuk itu kita punya satu aksi kegiatan ini, bukan cuma untuk membersihkan yang ada daerah pesisir, tapi juga kita akan melakukan aksi bersih di sekitar di bawah laut. Jadi supaya juga mengingatkan kepada kita bahwa ini loh, sampah yang ada di laut ini bukan dari siapa-siapa, tapi ini dari kita. Dari kita yang ada di darat. Jadi kita harus lebih berhati-hati atau lebih peduli lagi dengan lingkungan. Di antara perasaan risau, Natalia juga menyaksikan semangat warga Pulau Pramuka yang sudah memiliki kesadaran tinggi untuk mengatasi masalah sampah. Sayangnya, semangat warga ini justru belum mendapat dukungan penuh pemerintah, lantaran tidak adanya tempat pembuangan sampah akhir. Di saya tadi yang saya temukan ya, banyak sekali sampah, itu sangat menyedihkan hati. Namun yang bisa saya ambil dari sini bahwa sekarang para warga juga ternyata, saya sudah bertanya banyak, mereka sudah mulai menyadari akan apa artinya kebersihan dan sudah mengetahui oh sampah itu seperti ini, seperti itu. Namun mungkin dari pihak pemerintah sendiri juga harus membantu mensupport, karena saya sudah lihat ada antusias dari para warga ini untuk memilah sampah, untuk mulai membuat sesuatu dari sampah yang masih bisa digunakan. Tapi juga harus disupport dengan keadaan yang terjadi ini, karena memang untuk mereka sendiri sampah ini masih belum ada tempat pembuangan akhir yang khusus, yang katanya masih ini itu. Jadi saya juga sangat menyayangkan ketika sudah ada antusias, tapi jikalau pemerintah juga memang belum bisa memfasilitasi, semoga ada perhatian khusus dari pemerintah untuk hal ini.